الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان منهم يعلم منه فقد دام خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Penghormatan kami kepada Bapak Camat Kecamatan Kumburaja yang telah hadir bersama kami, Bapak dan Ramil atau yang mewakilinya, Bapak Kapolsek juga atau yang mewakili, para majlis guru semuanya yang telah hadir, Imam Masjid Pesantren Modern Al-Manar Ustaz Muhammad Taufik Al-Hafiz, kemudian Direktur Tahfiz Quran Ustaz Basyrul Rahman, para ustaz dan ustazah yang hadir pada kesempatan ini, kemudian anak-anak kami yang baru wisudawati, semuanya hari ini alhamdulillah ada beberapa orang memang yang kurang sehat dan tidak bisa hadir. Kemudian anak-anak kami dari kelas 1 hingga kelas 6 yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah hari ini rasa bangga dan terharu pada kita semuanya. Anak-anak kita dalam banyak agenda pesantren, baru saja ulangan umum nah kelas 6 ini hari Senin di pembukaan ujian syafahi dan tahriri, tapi anak-anak kita mampu menghafal Al-Quran di dalam kesibukan aktivitas mereka di pesantren. Tidak ada orang tua yang tidak bangga, tidak ada orang tua yang tidak terharu, yang tidak meneteskan air mata hari ini. Anaknya menjadi hafiz dan hafizah. Semua orang bangga. Jangankan kita, Allah dan Rasul juga bangga terhadap hafiz dan hafizah. Inilah para wali santri yang kita lihat tadi satu persatu kita wisuda. Ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, ada yang 6 juz, ada yang 9 juz. Perdana kita wisuda tahun ini. Tetapi yang harus kita beri apresiasi kepada mereka adalah doa kepada mereka. Setiap hari Bapak Ibu mendoakan mereka. Inilah nanti Bapak Ibu, yakinlah mereka inilah yang memberi syafaat di hari kiamat untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini bukan hafiz, bukan hafidah, tapi bimbingan ustaz dan ustazah, support dari Bapak Ibu selaku wali, nanti di hari kiamat mereka lah yang mengalungkan mahkota-mahkota yang ada di kepala Bapak Ibu semuanya. Maka kami juga mewakili Dewan Guru merasa haru dan terbangga. Bangga pada anak-anak kami yang di sini pesantren Al-Manar nantinya akan melahirkan kader-kader umat yang hafiz dan hafidah. Kita harapkan ke depan ada yang sampai 30 juz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Allah menyebutkan man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasuluh falyandur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Rasulullah mengatakan siapa saja yang ingin melihat orang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, lihatlah orang itu mencintai Al-Quran. Itulah orang-orang yang cinta Allah dan cinta Rasul.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami untuk menjaga hafalan mereka tidak hanya saja pada anak-anak kita yang wisuda hari ini. Hadirnya Bapak Ibu menyempatkan hari, menyempatkan waktu mendampingi kebanggaan bagi mereka di tengah-tengah teman-teman mereka. Beginilah nanti Allah akan kumpulkan kita di yaumil mahsyar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semuanya, keluarga kita, dari teriknya pada mahsyar, dari siksaan api neraka, ribuan tahun perjalanan menuju pada mahsyar. Kita akan merasakan terik panasnya pada mahsyar, teriknya matahari sebagai siksaan pada hari pembalas. Maka kata Rasulullah, Allah marah pada hari itu. Tidak ada bagaimanapun, bagaimana marahnya Allah pada hari itu, dan Allah tidak akan marah semarah hari itu. Maka tidak ada berani seorang nabi pun, rasul pun menadahkan tangannya ataupun kepalanya ke atas. Begitu marahnya Allah pada hari yuhsyaru, hari kita dikumpulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita inilah yang membantu kita. Siapa? Nah, yang di depan ini, Hafiz dan Hafidah. Mereka itulah yang bisa melindungi kita pada hari ini. Mereka itulah yang menunjukkan hati kita. Amal-amal kita yang mungkin ada ininya, anak-anak kita lah yang membantu kita karena dia menjaga Al-Qur'an. Doakan mereka bisa 30 juz selalu salat tahajud, salat duha. Doakan mereka bisa betah di pesantren, bisa hafal. Jangan susah Bapak Ibu kalau di pesantren ini dengan susah mereka bangun tahajud sampai jam 3 mereka. Kadang-kadang saya melihat di masjid dikumpulkan Ustaz Mas'ud dengan masjid itu salat tahajud mereka hafal Al-Qur'an. Ada juga ibuku mamanya telepon kepada salah seorang ustaz, kakku anak masih tengah malam masih ada. Jangan takut mereka mengingat Allah. Kita yang takut, kita yang tidur tengah malam. Anak kita bangun tengah malam kita takut. Kenapa takut? Takut kok enggak cukup tidur. Nanti belajarnya bagaimana? Enggak usah takut. Ibu takut pada diri ibu sendiri, bapak ibu sendiri. Kok enggak bangun di tengah malam? Takut pada diri kita. Nah, sebenarnya adalah dengan dibangunkan mereka di tengah malam, salat tahajud, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, menghafal pelajaran-pelajaran, itulah sebenarnya mereka sedang membangun jembatan bagi kita, bagi ibunya, bagi ayahnya untuk nanti menuju ke akhirat dengan kembali kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustaz dan ustazah, para ustazah dan ustaz, harapan kami selaku pimpinan pesantren, jangan takut kita semuanya mendapatkan barakah dari anak-anak kita yang hafid dan hafidah. Doakan mereka, terus bimbing mereka dengan ikhlas. Selalu saya motivasi ustaz dan ustazah, jangan tanyakan berapa yang diberikan kepada kalian, tapi tanyakan kepada kalian apa yang telah kalian berikan kepada anak-anak ini kalian. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mereka kadang-kadang bangunnya anak-anak tengah malam, salat tahajud tidak dibayar orang itu, tapi keikhlasan mereka di tengah malam untuk bangunin anak bapak ini satu persatu, ada yang tak mau bangun, ada yang bangun pelan-pelan dibangunkan, alhamdulillah sebahagiannya sudah terbiasa. Mudah-mudahan pahala daripada ustaz dan ustazah juga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang husnul jazaa. Terima kasih sekali lagi kepada bapak ibu yang mendukung acara ini, walaupun ini acara perdana. Kami yakin dalam acara ini banyak juga kekurangan-kekurangan, apalagi suasana hujan, kemudian dengan apa tadi ada beberapa becek dan sebagainya, kendaraan mungkin tidak bisa diparkir. Kami selaku mewakili pada
Ustaz dan Ustazah, panitia, minta maaf sebesar-besarnya kepada Allah, kami mohon ampun. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.